lagi masuk. Kebetulan hari ini lagi ada kegiatan juga Pak, karena mau menetap juga. Nanti mungkin jangan lupa dengan amannya dan kemajunya. Jadi biar ini pulang ke satu untuk tanda itu. Dan tetap kalau jaga pakai APD ya Pak ya, karena masih kurang safety untuk di depan. Oke gitu ya Mas, gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang meninjau pekerjaan gedung Bapenda ya, yang sedang direnovasi total, dibangun ulang untuk memberikan pelayanan lebih optimal lagi untuk masyarakat dan juga gedung parkir kawasan MPP ya. Dan mudah-mudahan saya melihat progresnya sudah cukup baik ya, 1% lebih. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat tiap bulan apa namanya pencapaiannya, insya Allah di akhir tahun semuanya selesai. Mengerjakan fasilitasnya apa aja ini? Ya, rencananya berapa lantai dari fasilitasnya apa? Ini rencana semua 7 lantai, kalau yang ini ya. Kalau yang belakang itu ada gedung parkir 5 lantai. 6+1 yang belakang? Yang parkir? 6+1 yang ini 7+1, 1+7+1 semi basement plus 7 lantai. Rooftopnya. Fasilitas yang dilengkapi apa aja? Di sini untuk perpajakan ya khususnya Bapenda, terus juga untuk parkir, kalau apa namanya PTSP kan di sebelah ya. Jadi kita fokusin untuk apa namanya untuk urus pajak, terus juga konsultasi dan juga nanti kan investasi juga dan lain sebagainya. Ini bisa orang datang ke sini. Pengerjaan proyek ini multi years on years ya sih? Satu tahun ya. Tapi ini sampai tahap arsitektural ya, bukan sampai untuk nilai bagu anggaran HPS ini pakai anggaran dinas cipta karya atau dinas lain? Ini di HPS. Cipta karya. Ya. Dinas cipta karya. Bagu anggarannya pengerjaannya berapa? Ambil. Apa yang total ya? 92 miliar yang belakang 84. Oh, berarti ada dua pengerjaan proyek? Ada dua pengerjaan dan dikerjakan oleh dua perusahaan yang berbeda ya? Ya, dua penyedia yang berbeda. Dalam pengerjaan di proyek ini, dokumen kontraknya udah sesuai apa belum sih? Nah, tanyakan. Target berapa? Sampai kapan, Pak? Ya. Targetnya? Target sampai Desember. Desember. Udah bisa digunakan atau jadi aja gitu? Enggak, kita setelah ini kan nanti tahun depan tahapan interior. Oh. Jadi ini finishing, arsitekturalnya, struktur, mekanikal, elektrikal, plumbing, sampai arsitektural, tembok, cat, dan lain sebagainya, lantai, penutup lantai, plafon, dan lain sebagainya, nanti baru interior. Oh. Ini plafon udah sampai plafon belum? Udah sampai plafon ya, kecuali furniture belum termasuk. Oh. Kapasitasnya berapa sih? Enggak sih, sejauh ini tadi saya lihat sampai strukturnya semuanya sih sejauh ini masih mengikuti gambar kerja, karena saya tadi pegang gambar kerja juga. Karena ini kan belum rampung ya, ini juga masih berapa lantai, 3 lantai, rencana kan 7 lantai, nanti kita lihat secara berkala. Kapasitas penampungan parkirnya nanti? Parkirnya berapa ratus mobil? Berapa? 220 mobil dan 130 motor. Jadi kan ini memang area ruang apa? Gedung pelayanan terpadu ya. Jadi banyak sekali parkir sampai keluar jalan di pinggiran ini, nanti ini targetnya kosong. Kita parkir fokus semuanya di gedung.
Pak, berarti nanti nggak ada lagi tuh pungli-pungli parkir di depan ini, Pak? Ya otomatis yang mobilnya juga nggak ada, nanti masuk semua ke dalam pakai sistem ya. Tapi kayaknya juga nggak tahu. Saya nanti kita serahin ke dinas terkait lah pengelolaannya seperti apa. Tadi gedungnya ada anti gempanya nggak, Pak? Mungkin kan ada peringatan gempa. Oh, kalau gempa ya, ini kan kita lihat tuh. Ini dari tower ya, gedung tower yang tengah. Ini sama podium. Ini sebut podium ya, ini tower. Itu kan ada di lokasi struktural. Jadi itu aja udah diperhitungkan oleh konsultan. Salah satunya itu ya. Maksudnya, insya Allah lah aman. Terus core lift-nya, apa, tanggal darurat, dan lain-lainnya. Saya lihat tuh memenuhi unsur. Karena ini juga memang dicek sama TABG ya, tim ahli bangunan gitu. 100 tahun kuat, Pak? Oh ya, insya Allah lah. Ya, amin. Ya, amin. Oh, masih ya? Bisa lihat. Emang biasanya di Tangsel berapa tahun? Pak, berarti ini memang harus ada persyaratan SLF juga ya? Iya, iya. PBG ini keluar ya, di... sampai ratusan tahun lah. Pasti ya. Bangunan Romawi aja kan sampai ratusan tahun. Apalagi ini beton sama besi ya. Cuman harus dirawat tetap. Harus dirawat karena kan penggunaannya berat ya. Pasti penggunaan berat harus terus perawatan. Tiap berkala. Terutama harus struktural. Saya mau nanya nih, mengelang proyek PT ini udah sesuai ini belum pengalaman Pak? Oh, saya nggak mengikuti kalau setiap proses lelang ya, itu diserahkan kepada Upper Well. Tadi hasil pantauan ada evaluasi apa Pak? Ya. Evaluasinya apa Pak? Evaluasi yang tadi, saya sih hanya menyampaikan tadi ke bagian K3 ya, untuk safety prosedurnya supaya tetap bekerja dengan aman gitu. Makanya teman-teman juga harus pakai helm ya. Terus yang selanjutnya untuk kontraktor juga tepat waktu, karena dinasio kan terus mengecek apa progresnya, jangan sampai terlambat. Karena 27 Desember itu target sih sudah selesai, itu targetnya, dan ya harus tercapai. Kalau tidak kan nanti kena denda. Pak, instruksi khusus K3 tidak hanya saat Bapak meninjau, tapi besok-besok juga harus tetap konsisten. Iya, nanti yang dirugikan juga dari perusahaan kan. Akhirnya nanti kalau amin-aminnya terjadi sesuatu, malah nanti yang merugikan ya perusahaan itu sendiri, karena kan perusahaan berusaha apa terus mereka mencari proyek-proyek. Kalau ada kegagalan, apalagi human error, nah itu akan berdampak. Makanya ya jangan sampai ada kejadian. Siap, makasih Pak.